saya nggih jagungan. Jagungan sama istri saya, sama putu saya yang saya cintai. Setelah itu ada mobil dari timur. Saya nyaut putu saya tidak jadi saya jatuh. Tidak sempat, putus saya sempat saya gendong, tapi masih hidup. Tergeletak tapi posisi di situ Pak. Di situ saya duduk Pak, menghadap ke timur, istri saya ke timur, saya ke utara. Ya nggak tahu ya namanya masih dari orang dunia. Saya juga sempat torsi saya kena mobil, saya jatuh. Harapan apa ya? Harapan dia bisa doa lah. Terus akhirnya. Pokoknya saya minta akhirnya. Saya beserta keluarga besar Polres Rembang turut bela sungkawa, turut prihatin dengan terjadi musibah. Perlu saya sampaikan kepada pihak keluarga, kami juga tidak tinggal diam dengan kejadian ini. Yang bersangkutan sudah kita proses, ya, karena merupakan bagian dari anggota kami. Saya proses sesuai dengan prosedur yang ada, dan saat ini sudah diproses di Polda Jawa Tengah. Tentunya segala informasi perkembangan proses kasus yang menimpa keluarga, kami akan mengupdate, akan menginformasikan sekecil apapun ya, nanti menginformasikan perkembangan yang ada pada saat perkembangan dari pemeriksaan. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf semuanya apabila lebih itu dari Allah SWT, yang kurang dari kami pribadi.